guys, assalamualaikum. Kemarin-kemarin ini kan ada guys temanku ya, katanya dia lagi sedih karena belum bisa cara daftar Google AdSense. Jadinya makanya aku bikin video ini ya guys, selain bukan buat untuk dia, kan bisa juga ini kayaknya berguna deh buat kalian semua, bagi YouTuber pemula yang belum tahu caranya daftar Google AdSense ya. Jadinya videoku kali ini itu temanya cara daftar Google AdSense 2019 dan cara mengaktifkan monetisasi YouTube. Seperti biasa ya guys, tentunya subscribe dulu channel aku bagi yang belum. My Love is Yuki Kalina, aktifin notifikasinya dengan menekan tanda bell. Kalau kalian suka video aku, silahkan klik thumb up. Kalau bagi kalian video aku ini bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya ya guys. Dan enjoy! Ini cara mendaftar Google AdSense terbaru 2019 ya guys. Pakai iPad atau iPhone. Jadi masuknya itu lewat Safari ya, itu Safari, klik Safari. Tapi kalau kalian pakai laptop atau komputer, kalian masuk lewat Google atau Chrome. Dan kalau kalian pakai Android, kalian bisa masuk pakai internet ya. Terus ketik YouTube desktop. Yaitu YouTube desktop ya. Setelah itu cari YouTube yang ada tulisan sign in. Ya, itu kan ada kan tulisan YouTube sign in, klik di sana ya, klik di sana. Terus bakalan masuk layar seperti ini guys, ya. Terus itu ada tulisan premium di sebelah kiri ya, ada tulisan premium kan. Nah, di sebelah premium itu ada garis tiga guys. Garis tiga itu kalian klik di sana, garis tiga ya. Ya, klik di garis tiga sebelah premium. Sudah, setelah itu bakalan keluar seperti ini ya. Nah, terus lanjutannya yang tadi ya. Kan udah klik yang tanda 3 sebelah premium kan, di atas kiri sebelah kiri pojok. Setelah klik itu bakalan tampilannya begini, kalian pilih my channel. Setelah my channel, kalian ke video manager, klik video manager ya, itu video manager. Habis itu tampilannya begini, kalian pilih channel. Pilih channel ya. Ya, pilih channel. Habis itu pilih status and futures tulisannya. Ya, di atas, di bawahnya channel itu kan ada status and futures, pilih itu guys ya, persis di bawah channel posisinya. Terus pilih warna biru itu, klik warna biru, verify itu klik. Di bawah nama channel kalian itu bakalan ada tanda biru itu, klik ya, verify, klik. Nah, setelah itu bakalan ada tampilan seperti ini. Nah, kalau karena kalian di Indonesia bakalan ada tulisan Indonesia, karena aku Irlandia itu Ireland ya. Terus ada pilihannya teks, pilih teks ya guys, klik yang teks, klik teks. Nah, setelah pilih teks, cantumkan nomor telepon kalian, berapa nomor telepon kalian di sana di kolom itu ya, what is your phone number itu ya. Terus langsung data tampilannya begini, itu ada SMS masuk ke nomor HP kalian 6 digit, masukin ke sana ke kolomnya itu ya, 6 digit itu ya. Terus klik submit. 6 digit ya, submit. Terus layar ini masuk ke layar ini, verified, congratulations, berarti langkah pertama done ya guys, step pertama sudah done. Terus continue, klik continue selanjutnya ya, klik selanjutnya bisa. Habis gitu, sorry guys aku ini bahasa Inggris ya, tapi ya itu selanjutnya lah, klik selanjutnya. Dan bakalan ada tampilan seperti ini ya, itu di sebelah kanannya ini, ntar di bawah nama channel kalian itu bakalan ada gambar merah-merah ya, merah-merah tuh gambarnya smile, hijau merah kan. Setelah itu di bawahnya hijau merah itu gambar smile, orang smile itu ada tulisannya monetization ya, monetisasi Indonesianya. Terus ada pilihan kan, itu kalian pilih yang enable sebelah kanan ya.
ya kalian klik yang enable hidupkan. Klik enable udah diklik ya, bakalan ada tampilan seperti ini. Ya, boleh kalian baca, boleh itu, yang penting tampilannya ada begini ya. Ada pilihan nomor 1, 2, 3, 4. Terus nomor satunya itu kan tulisan merah tuh. Pasti di nomor satunya tulisan merah pertamanya ya guys, karena kan ini channel baru ya, mau yang mau di AdSense ya. Terus klik start. Tanda biru itu ya, klik start. Nah, setelah start tadi kan guys ya, setelah pilih start biru, bakalan ada tampilan seperti ini guys. Ini policy ya, atau peraturan dari YouTube. Ya, baca-baca aja guys sedikit ya. Misalkan kalian nggak baca ya, tinggal klik-klik yang 4 itu guys. Kolom 4 itu 1, 2, 3, 4. Klik, klik, klik. Nggak, tinggal klik-klik aja 4 itu. Habis itu kalian pilih warna biru. I accept ya, aku terima. Aku terima bahasa Indonesia-nya. Terus bakalan kembali ke tampilan seperti ini guys. Cuman tadi kan nomor satunya kan masih merah. Sekarang nomor satunya udah biru. Berarti udah ya, langkah selanjutnya udah warna biru gitu. Terus sekarang yang nomor 2 yang merah, gantian ya. Karena yang nomor 1 udah hijau, sekarang nomor 2 nya yang merah. Setelah itu kalian pilih ya warna biru lagi, pilih yang warna biru lagi, start. Ya, karena itu AdSense sekarang. Nah, setelah klik yang start biru tadi ya, bakalan tampilannya keluar seperti ini guys. Begitu dan begitu. Terus ada di bawah itu kan tulisan next. Itu kan ya tulisan next selanjutnya. Bahasa Indonesia-nya ya. Next selanjutnya. Kalian klik next. Klik selanjutnya ya. Setelah itu bakalan ke tampilannya begini guys ya, Google Choose an Account. Itu kan ada itu channelku itu My Life Suki Kalinan. Aku udah nggak bisa AdSense lagi guys, karena AdSense itu satu kali dan pakai HP juga satu. Karena aku bikin tutorial ini, otomatis aku pakai HP-nya suamiku. HP-ku nggak bisa dipakai lagi karena sudah aku daftar AdSense. Sekarang kan ini ceritanya channel baru ya. Aku pakai yang Joli Kalinan guys. Ya, aku pilih yang Joli Kalinan. Itu ada punya suamiku, punya anakku Jerry. Itu ada aku pilih yang Jerry Joli Kalinan ya. Waktu itu guys, channel Joli Kalinan itu aku bikin pas di tutorial cara bikin account YouTube, makanya aku terus punya Joli Kalinan itu ya guys. Nah guys, anggap aja Joli Kalinan itu channel kalian ya. Jadinya di bawah channel kalian Joli Kalinan itu ada your website, itu dah website kalian guys ya. Terus di bawah itu ada get more out of AdSense. Ya kalian kan ini kan channel baru, belum AdSense, kalian tekan yes. Pilih aja yes guys ya. Setelah itu akan tampil seperti ini guys ya, tampilan pilihan negara. Di bawahnya itu nih kan select your country, jadi pilih negaramu. Karena aku di Irlandia, bahasa Inggrisnya Irlandia itu Ireland guys, otomatis aku pilih Ireland M. Karena kan aku daftar Google AdSense nya kan di Irlandia, aku pilih Ireland. Karena kalian di Indonesia ya pilih Indonesia, kalau kalian di mana ya pilih negara kalian tinggal sekarang guys. Terus ketemu tampilan seperti ini ya guys, itu peraturan policy ya guys. Ya kalian tinggal tekan yes, klik yes, abis itu create account. Ya pilih yang biru itu, create account paling bawah ya. Setelah itu guys, bakalan keluar tampilan seperti ini tuh. Di atas ada tulisannya Google AdSense. Ya begini tampilannya ya. Habis gitu, klik get start. Nah, klik get start ya guys. Setelah itu bakalan ada tampilan seperti ini. Ya. Ini Google AdSense-nya itu tanya mau dibayar kemana ntar. Jadinya ada nama alamat ya, itu nama alamat ya guys, jalan apa, terus alamat duanya itu kecamatan kabupaten, terus di bawahnya lagi itu kota, terus negara, terus ada setelah itu kode pos. Setelah kode pos itu di bawahnya negara itu ada
nomor telepon kalian ya guys. Di bawah nomor telepon itu ada submit, jadinya kalian tinggal klik submit, okay? Jadi tadi ada tampilan yang aku tutup ya guys, karena itu nomor HP, jadinya aku tutup pakai tanda hijau-hijau tadi ya. Terus kalian bakalan ketemu layar begitu guys, sabar aja ya, YouTube lagi proses adsense kalian. Setelah itu bakalan keluar tampilan seperti ini. Tuh kan, nomor 1 hijau, nomor 2 udah hijau, adsense-nya udah selesai ya. Sekarang tahap yang ketiga guys. Tahap yang ketiga itu kan yang merah itu cara mengaktifkan monetisasi, jadinya yang nomor 3 merah kan, karena yang nomor 2 adsense udah selesai, yang nomor 1 udah pertama tadi M. Jadinya sekarang kita ke tahap cara mengaktifkan monetisasi. Belepotan guys, monetization. Kalian harus pilih biru lagi ya, klik biru. Setelah klik biru bakalan ada tampilan seperti ini guys ya. Nomor 3 dulu, habis nomor 3 klik biru. Setelah biru bakalan ada tampilan seperti ini nih. Ada 4 ya pilihannya itu. Yang nomor 1 itu udah pasti tetap ada, itu nomor pas sebelah kiri. Terus kalau yang nomor 2 itu kalian tampilannya mau seperti itu, karena aku mau aku klik aja. Terus di sebelahnya lagi itu yang nomor 3 ya, itu ada pilihannya lagi. Ceritanya cuman modelnya aja guys, model ad-nya kalian, sponsornya pas di YouTube channel kalian itu mau model seperti apa, taruh di bawah seperti itu. Terus yang ketiga sebelah kanan seperti itu, tinggal kalau kalian mau tinggal klik aja. Terus yang keempat modelnya seperti itu, kalian klik aja. Kalau aku sih klik semuanya ya, tiga-tiganya ya. Kalau nomor 1 memang nggak ada pilihan, memang selalu begitu ad-nya. Tinggal kalian save warna biru, klik. Nah udah guys, jadinya adsense-nya udah selesai. Terus aktif sekarang, monetisasinya udah aktif ya, 1, 2, 3, dan makanya itu hijau-hijau semua. Sekarang tinggal yang nomor 4 guys. Nomor 4 itu 1 tahun 44.000 jam tonton sama 1.000 subscriber ya guys. Jadinya selamat mencoba guys, good luck. Dan ya segitu aja guys, cara daftar Google AdSense 2019 ya, dan cara mengaktifkan monetisasi YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks million for watching my video guys. Have a nice day. Bye.